Saya rasa ini adalah satu gelaran yang diberi oleh seorang individu kepada individu yang lain, ya. Mungkin atas tindak tanduk dia ke apa, ya. Di mana gelaran ini kadang-kadang boleh jadi satu persepsi saja, ya. Jadi tak semestinya orang berumur sekian umur tu dia miang, tidak. Depends on individu itu sendiri, ya. Macam mana pembawakan diri dia. Kenapa dia nak jadi miang pun kenapa, mesti ada sebab-sebab tu, ya. Hanya untuk suka-suka saja ke. Ataupun kadang-kadang kalau betul itu terjadi, mungkin mereka merasakan okey, mereka ada kedudukan financial yang bagus, keuangan, ya. Mereka dah jumpa seseorang yang menarik pada diri mereka, ya. Jadi ketan miang tu kadang-kadang berhati-hati sikit lah. Jadi satu tuduhan. Angkatnya tepuk sebelah tangan tak akan berbunyi. Ya, benar. Apa pihak perempuan pula mungkin dah jadi trend sekarang kot. Tak tahulah. Suka orang macam kita ni. Saya kena jaga keterampilan saya. Kerana kerjaya saya memerlukan saya berbuat begitu. Ya. Tapi kita jangan lupa, selain pada keterampilan, nama juga kena jaga. Ya? Nama saya, nama arwah ayah saya, nama abang saya. Ya? Jadi bila kita jaga nama kita, maknanya kita jaga cara pembawakan kita. Itu yang orang suka tu kot. Saya dididik pada kecil menjaga budi bahasa. Ya? Benda saya paling saya belajar sekali ialah bagaimana kita menjaga budi bahasa kita. Betul. Kerana budi bahasa yang paling cantik ialah Rasulullah, Nabi Muhammad. So kita mula pada situ. Jangan cakap pasal halal haram. Budi bahasa dulu jaga. Right? Ini memang benar-benar berlaku. Orang muda, right? Bila nampak saya je, kata dia, mereka terasa terancam. Terasa terancam ah? Saya pun tak tahu kenapa. Cara saya bercakap ke apa, habislah kita orang. Selalu saya kata, tapi tidak, saya tak setuju. Pendapat itu saya tak setuju. Kita harus ada suasana hormat menghormati lah. Tak perlu timbul benda-benda itu. Yang anak muda harus menghormati kami sebagai orang tua. Dan kami sentiasa menghormati orang muda. Supaya kita sama-sama boleh bertukar fikiran. Ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Saya ada isi di rumah yang menjaga saya. Alhamdulillah. Semenjak saya bersama arwah saya, saya telah mendidik diri saya. Ya, macam mana untuk tidak melukakan hati dia. Macam mana menjadi seorang suami yang baik. Macam mana hormati seorang perempuan. So, benda itu dah terbawa-bawa. Jadi bila saya dapat jodoh yang baru ni, kira bertuah lah. Saya dah didik diri saya benar-benar. Dan kadang-kadang orang perempuan harus berhati-hati. Orang lelaki ni cuma nak test market aja. Orang perempuan ni kena hati-hati. Jangan mudah terpedaya, mudah terikut perasaan, kan. So idea ni, jadi main-main, daripada main-main jadi serius. Nah, ini yang berlaku. Kadang-kadang dia pun tak faham kenapa dia suka perempuan tu. Jangan mudah terpengaruh. Benda lelaki yang mulut manis ni, very be careful. Berhati-hati, ya. Kenali dulu budi bahasa dia, gerak-geri dia. Jangan tergopoh-gapah. Jangan ikutkan hati. Jangan ikut nafsu. So be careful.